Hello guys, bersama saya Diwau Figur. Hari ini kita akan membahas 5 jenis serangga paling beracun di dunia. Serangga merupakan jenis binatang yang memiliki jumlah terbesar dan penyebaran tercepat di dunia. Keberadaan serangga memang patut diwaspadai. Ada jenis serangga yang bermanfaat bagi manusia, ada juga jenis serangga yang mematikan dan sangat berbahaya bagi manusia. Siapa yang ingin hidupnya berakhir hanya dengan gigitan serangga? Tentu tidak ada yang mau. Tidak terbayangkan kalau makhluk yang lebih kecil dari kita bisa mengambil nyawa seseorang hanya dalam hitungan menit. Tapi tidak ada yang mustahil di planet ini, termasuk kemungkinan meninggal dunia akibat gigitan serangga. So, berikut ini adalah 5 jenis serangga paling beracun di dunia. Di posisi pertama ada lalat CC. Jika berbicara tentang serangga mematikan di dunia, maka kita tidak bisa mengesampingkan lalat CC dari daftar ini. Serangga yang menyebarkan penyakit tidur atau trypanosomiasis di kawasan Afrika ini telah mengambil nyawa manusia lebih dari 250 jiwa dalam setahun. Sebutan penyakit tidur diberikan karena ketika penyakit ini memasuki tahap lanjut, orang yang terjangkit menjadi lemas dan mudah tertidur hingga akhirnya meninggal dunia. Di posisi kedua ada Japanese Giant Hornet. Japanese Giant Hornet sesuai namanya, merupakan salah satu serangga mematikan di dunia dengan ukuran terbesar. Ukuran hornet dewasa bisa mencapai 4 cm dengan panjang sayap mencapai 6 cm. Setiap ekor hornet membawa racun yang berbahaya bagi manusia karena dapat menyerang sistem saraf dan mematikan jaringan di sekitarnya. Bahkan hewan ini telah menyebabkan sekitar 30 hingga 40 kematian warga Jepang akibat sengatannya. Di posisi ketiga ada semut api. Semut api mungkin kelihatan kecil, namun jangan sampai tertipu dengan bentuk tubuhnya. Semut api atau fire ant adalah serangga mematikan dan paling berbahaya yang berasal dari jenis Selenosis. Setiap sengatan semut api ini terasa menyakitkan dan berbahaya, karena hewan ini juga menyemprotkan racun alkaloid dari tubuhnya. Di posisi keempat ada kissing bug. Serangga yang disebut kissing bug atau trematoma ini menjadi sumber penyakit kulit seperti luka atau bercak darah. Serangga ini menyerang manusia pada malam hari saat mereka nyenyak tidur. Meski sengatan atau gigitannya tidak menimbulkan suatu gejala tertentu, namun ada variasi dari kerusakan kulit yang ditimbulkan. Bahkan dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung kronis dan kelainan usus. Di posisi kelima ada semut peluru. Menurut penelitian, semut peluru adalah spesies semut terbesar karena rata-rata memiliki ukuran panjang sekitar 3 cm. Konon, gigitan semut peluru jauh lebih berbahaya dari Japanese Giant Hornet karena racun penerat toksin dari tubuhnya mampu melumpuhkan manusia. Gigitan dari semut ini diibaratkan seperti rasa sakit karena ditembak oleh peluru. Itulah kenapa namanya semut peluru. Untungnya, semut peluru lebih banyak hidup di daerah ekstrim di wilayah timur, seperti di negara Honduras dan Paraguay. Oke teman-teman, demikianlah 5 hewan paling beracun di dunia. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.